Do Beat Production. Halo guys, seperti yang kalian lihat, sudah ada sebuah gaming headset yang akan gue review dan ini dia Logitech G433. Kita mulai dari dusnya dulu. Tampilan dus pada G433 ini cukup mewah untuk kelas headset 1,2 juta. Bandingin aja sama G633 dan 933-nya. Lebih funky, eye-catching gimana gitu. Padahal sama-sama gaming. Bagian yang sobek ini karena udah dibuka dulu sama yang punya. Kalau kalian beli fresh brand new inbox ya tentu aja bagian ini masih utuh. Model macam besretannya coklat poki gitu deh. Lanjut setelah dibuka besretannya, dorong ke samping kotak yang ada di dalamnya. Hati-hati karena cover luarnya sangat tipis. Takutnya pas didorong, covernya sobek atau ketekuk jadi jelek ntar kalau dipajang. Kalau mau dijual juga nanti jadi alasan bakal ditawar Afgan atau Rosa sama calon buyernya. So, be careful. Setelah buka kotaknya, kita bisa lihat pertama kali ada headsetnya. Ya iyalah, ini kan review headset. Dan headsetnya yang ada di depan gue ini berwarna biru ya. G433 memiliki 4 varian warna, yaitu hitam, merah, biru polos, dan biru dengan corak navy. Kita angkat headsetnya dan di bawahnya terdapat sebuah kotak dan sepasang earpad cadangan. Siapa tahu mau dicuci yang lamanya lantaran udah bau keringet. Lanjut ke kotaknya, kita mendapatkan kabel-kabel yang dibutuhkan untuk headset ini dan mikrofon detachable-nya. Kabelnya juga detachable ya. Kabel pertama ini adalah kabel braided panjang. Gua nggak ukur pastinya sih, tapi ya cukup panjang untuk yang PC-nya ditaruh di bawah atau jauh dari monitor, masih terjangkau lah. Kabel ini harus disandingkan dengan sound card USB-nya yang dikasih dalam paket pembeliannya. Kabel kedua adalah kabel rubber yang lebih pendek digunakan untuk handphone atau perangkat mobile lainnya dengan colokan 3,5 mm jack audio. Terdapat juga splitter 1-2 jack audio untuk digunakan pada PC agar dapat menggunakan mikrofon detachable-nya. Jadi nggak perlu pakai sound card USB-nya itu. Dan seperti biasa ada buku petunjuk dan lembar garansi yang nggak akan pernah kita baca. Diambil aja biasanya enggak. Sekarang kita bahas bodinya. Pada bagian headband dan rangka ear cup-nya terbuat dari plastik padat yang keras, cukup kuat dan regrade. Sementara bagian ear cup-nya berbalut fabrik yang sama dengan earpad dan busa headband-nya dengan warna senada bodi plastiknya. Ditambah ada logo Logitech di tengah ear cup-nya yang enggak RGB dan lagi-lagi sewarna dengan bodi. Jangan harap ada RGB di sini. Meskipun menggunakan plastik keras yang regrade, headset ini cukup elastis dan dapat mengikuti kontur bentuk berbagai macam kepala. Baik yang kecil, besar, lebar, sempit, boxy, sampai peyang juga tetap nyaman. Terdapat dua lubang jack 3,5 mm audio di bagian sebelah kiri. Lubang atas untuk mikrofon detachable-nya, yang bawah untuk kabel audio ke device kalian. Jangan sampai ketukar ya, karena nggak akan nyala. Earcup headset ini bisa dilipat sehingga bisa menghemat tempat ketika dibawa-bawa dalam tas kecil. Dengan desain yang gak gaming, malah condong ke genre funky lifestyle, headset ini cukup oke untuk dibawa-bawa mobile. Mau dipakai di kereta atau angkutan umum lain pun masih wajar. Meskipun terlihat kecil, namun earcupnya ternyata cukup lega untuk kuping baplang gue. Daun telinga masih aman, gak nyentuh dinding earcup. Meskipun gue ngerasa clampingnya gak terlalu kencang seperti G633 yang ketat banget. Lanjut ke bagian audio, headset ini merupakan headset dengan fitur Surround 7.1. Fiturnya dapat disetting dan diatur menggunakan Logitech Gaming Software. Selain fitur Surround 7.1-nya, kalian juga dapat mengganti preset audio dan merubah equalizer sesuai dengan selera kalian dan bisa di-save ke dalam memory device. Tidak ada pengaturan LED untuk G433, digantikan template warna yang bisa diganti-ganti. Fitur ini tidak menimbulkan efek apapun pada headset kalian. Untuk kualitas suara, default preset headset ini adalah flat, lumayan cocok untuk
kalian yang suka ngedit-ngedit tapi juga masih ngegame. Untuk kualitas audio flatnya masih cukup bagus. Untuk menerkan musik, bass dan treble-nya masih ada kok. Meskipun ya nggak bulat-bulat amat dan nggak detail-detail amat, tapi masih cukup baik lah daripada headset-headset gaming lainnya di harga yang sama. Soundstack yang cukup luas juga membantu dalam menerkan musik. Sayangnya, ketika virtual surround 7.1-nya dinyalakan, maka soundstack-nya langsung mundur dan terasa underpowered. Namun hal itu tidak terjadi ketika kalian memainkan game. Sound di gamenya justru sangat impresif. Di sini gue tes dengan bermain Insurgency. Suara tapak kaki, komando dari AI, dan arah tembakan bisa didengar dengan baik. Sebagai contoh, ketika gue di RPG dari depan muka, benar-benar terasa suara ledakannya di depan muka. Bahkan sempat mikir ini headset suaranya kok bocor ke speaker ya. Tapi pas lepas headset, speakernya nggak bunyi. Malah pas gue cek, ternyata udah gue matiin kok powernya. Tanda soundstack yang luas ini sangat-sangat bagus untuk virtual surround 7.1-nya in-game. Sementara untuk mic-nya suara sangat flat, dan entah kenapa ketika gue pakai terdengar jelas ambient sound di sekitar gue masuk ke dalam speaker headsetnya. Bahkan gue juga bisa dengar suara gue. Padahal listening audio di profile audionya udah dimatiin. Ini perbandingan suara mic menggunakan Behringer C1U, Logitech G633 Artemis Spectrum, dan Logitech G433 in-game Insurgency. Aji masih apal. Waduh, mati. Gosong. Gosong. Mati. Oh, si baik. Salah tembak. Bongkar RPG lu. Salah tembak ya. RPG. Mati. Kenapa mati? Oke, udah bisa nyimpulin sendiri ya. Mic detachable ini bisa ditekuk-tekuk sesuka hati tanpa harus takut patah. Tapi round hilang, apalagi kalau orangnya teledor, suka main taros di sembarang tempat. Selama pengetesan aja, gue selalu naro mic-nya di kaki monitor gue biar nggak ribet ngambil kalau mau voice chat dan juga biar nggak hilang keselip-selip. Sekian review singkat gue kali ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen kalau masih ada pertanyaan. Share juga video ini ke sosial media kamu ya. So, see you next time in another video. Bye-bye.